Halo, halo, halo semuanya. Salam Bocah RX. Jadi pada episode gue yang baru ini, guys, gue akan sedikit berbagi pada kalian tentang kehidupan sehari-hari gue bersama motor tua yang selalu ingin tampil muda dan garang ini, ya guys ya. Ya, ini adalah motor kesayangan gue, RX King tahun 1997, guys. Seperti yang kalian lihat, untuk mesinnya sendiri masih standar ya guys ya. Knalpotnya juga masih standar. Peleknya juga masih jari-jari ya, standar lah pokoknya. Yang di sini ada perubahan sedikit, yaitu pada bagian shockbreaker-nya saja karena shockbreaker-nya sudah mati, guys. Ada banyak sekali gue sering gonta-ganti motor dan itu bukan motor gue, guys. Itu adalah motor tetangga gue. Jadi inilah gue menjatuhkan pilihan gue, hati gue kepada motor dua tak ini. Motor tua yang selalu ingin tampil muda ini, guys. Jadi gue akan berbagi tentang kehidupan gue sehari-hari bersama RX ini di jalanan. Ya mungkin bakal ada kejadian-kejadian seru, unik, lucu, dan juga mencengangkan ya guys ya. Dan yang jelas bacot gue gak bakal bisa diam, guys, selama gue berada di atas motor kesayangan gue ini, guys. Jadi untuk kalian yang masih bocah, jadi tolong ambil yang baik-baiknya saja, buang hal-hal yang buruknya. Dan yang jelas gue gak akan menahan diri, guys. Ya gue hanyalah seorang buruh bahagia yang jelas. Oke, guys, untuk kalian yang penasaran untuk episode selanjutnya, nantikan terus ya guys ya. Tetap setia di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mari bersama-sama kita dukung dan bangun channel ini untuk terus berkembang. Oke, guys, salam debu jalanan.